Kalau di bawah ada raga, bawah terbaik dia. Ketemukanlah dia sama cewek yang seniman sama dia. Semoga kamu berikan petunjuk kepada si Rehan. Saling cinta doh kami. Lagi pe berjuhi dari mana tua? Dah ngadong bawa nasongani berjuna jep aku. Aituk seribu ribu berju pe itu. Alai. Alai apa itu? Alai nabi agama itu. Itu maksudnya itu? Malah sama kata itu waktu itu. Mulu nai itu langsung bahasan. Lama jawab. Wih, lagi tokon. Naringkan dulu kon iba. Saya ngaca lo. Assalamualaikum. Wassalam. Duduk dulu. Ayo. Gimana kan? Namanya gak ada? Alhamdulillah, namanya dia. Ya, syukur lah kalau begitu. Ngomong-ngomong, ada yang ada kopi nggak? Nggak ada, kebetulan kemarin udah habis. Oh itu, ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau kopi, biar beli. Nggak usah, Ray. Ray, apa kamu nggak ada niat nikah? Kalau niatan sih, ya ada. Ya bagus lah kalau begitu. Ray, kamu tuh harus cari calon istri yang soleha, yang betar ngaji. Pasti bisa kita mendapatkan calon istri yang begitu. Om berharap kamu itu nikah sama perempuan yang seniman sama kamu, Le. Jangan kamu habiskan waktu kamu sama perempuan yang gak seniman sama kamu, Le. Maksud Om si Cindy ya? Tapi si Cindy itu perempuan baik-baik loh. Om tahu kan? Iya, Om tahu. Dia perempuan baik-baik. Tapi masih ada kan perempuan yang lebih baik dari dia. Udah, om balik dulu. Kamu pilih kan cuman, baik-baik. Apa ya, si om akhir-akhir ini melarang hubungan sama si Cindy? Padahal si Cindy itu perempuan baik-baik. Cuman karena beda agama sih.
Apakah menurut kamu hubungan itu yang salah? Kalau menurut aku enggak sih. Karena kita berdua kan saling mencintai. Walaupun kita berdua beda keyakinan. Ngomong-ngomong, kenapa sih kamu naik seperti itu? Iya, yang abangku kemarin nyuruh aku menjauhi kamu ya. Ya karena itulah, karena kamu gak seiman sama aku. Loh, kok sama ya? Omku pun bilang itu juga loh, sama aku ya. Omku nyuruh aku nyari perempuan yang soleha, yang bisa ngaji. Bahkan omku bilang ke aku, jangan habiskan waktu pacaranmu dengan perempuan yang tidak seiman dengan kamu. Terus kamu bilang apa? Ya, aku coba bilang untuk yakinin ke omaku kalau kamu itu perempuan yang baik. Tapi jawab omaku, kamu memang perempuan yang baik. Tapi ada yang lebih baik. Terus kamu bilang apa pas kamu disuruh abangmu untuk menjauhin aku? Terus aku tinggalin, aku gak ada jawab apa-apa. Ya karena aku benar-benar cinta sama kamu. Ya terserah dia mau bilang apa, aku gak peduli. Ya, aku tetap mempertahankan itu. Orang tua, no. Kita tetap sama. Dia ada di doksi sendiri itu, besok kuliah. Bang, rokok-rokok ya? Ibarat-ibarat, lu pernah ngalamin itu, Bang? Buju yang dua liti, enak. Nggak lo bawa jumpa ke si Songo nih. Nggak saya langsung lari, Bang. Tinggal di mana, Bang? Tadi si Sunggu, Pak. Nggak sampai Songo nih, Bagas ngolong lain, nggak mau terus silahkan. Wah, nama mau lari buat Tuhan, Bapak, buat Ongak, 2 jutaan. Ah, mau nolong lagi, Pak. Sobo, tapi. Ali beli ada itu, nang beli berarti merdon dongan. Sebab motor aku mana ada merdongan. Ngaru merdua tahu kalau kita merdongan. Ale ima, siapa sih ngok di mana? Ale minter gay ba. Ngaru tahu lagi. Jadi sebenarnya ngaku di mana lah itu? Soal aku beri kuliah ke dulu nak. Tapi aku tuh ngaku dia mana itu. Siapa gue mana tuh aku? Telepon pernah tidak mau nak ambil. Ini dah itu posisi dia. Wah, nomor kau kalah tu siapa? Sendang. Menurutmu bawa bahan itu? Surat mana itu maksudmu? Itu dah baby sebe. Malu menurut tu sih. Burzu doi halak nak. So pamu se. Alai. Semua dah kalau kira dorohan atau bukan sendiri. Itu dah sendang. Dahulu orang itu ada bah, aku pisang ini dia oleh tu berlaku hujan. Kalau ni bah, nak ada bah, bawa nak terbaik dia. Siap sedih, bawa nak ayah kau berhalat ini. Lebih hin lu husin di, ini dah ada sendang. Sudah orang tak konon, alai ada bah. Akhir-akhir on, hubungan ni lagi digoncang. Alamnya, wah sebuah gadis sungguh. Alam ni beda agama ini, hamil ada 2 sendang. Ima alasan utama ni itoku menggorayau melanjutkan hubungan aku dengan Sirehani. Ku rasa dua senari diorai halaki ya ke. Sugari sian mula nahian ma diorai halaki habu marhalet. Sebelum lembaga solong niroha di hamuna 2. So hubo toi. Hulan alani gabi bersisa una. Menurut nusandang, soon dia nama au. Bah, dalani hamu maju. Padok salai. Anon gabi sisi ada ba akatiki munai HP gabi gotap di tonga dalan. Berjuak ku tetap polong ni roha mesin di. Tidak ada sendang, ikon mu berjuak ku udah ciptaki. Mana ngah HP na masa, na nengok pasti lakukan. Baik duda, cinta itu sangat berharga. Dihita do umar ga holota. Songon pandok ni lagu isin di. Cinta ki harga do di. Permea-meaponi Songoni dodasin di Mula tidak sendang
lu mau lo hormat diri curhatku. Jalan tetap dong mendukung hubungan aku terus ini. Sama-sama kawan. Anggona Denggani tetap dukung. Sama sama ini lama jauh udah sedang. Nah, wah udah batu tempat di gereja itu kali ini. Hati-hati dah, Cindy. Cindy-nya ada gak? Kamu siapa ya? Aku pacarnya Cindy, Bang. Oh, pacarnya Cindy. Dari tadi di sini gak ada di rumah loh. Bukan jadi sama kamu. Aku aja baru ini mau jumpa Cindy. Kalau Cindy itu, dia pergi kemana ya? Kalau bukan sama kamu. Ya, mungkin aja dia ke rumah temannya, Bang. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu, Bang. Tunggu bentar, Bro. Iya, Bang. Ada apa, Bang? Begini, Bro. Aku memang udah tahu kepribadianmu dari kakaknya Cindy. Kamu itu memang laki-laki yang baik dan kelihatannya kamu juga tulus mencintai Cindy. Jadi Bro, aku mohon sekali sama kamu, tolonglah belajar untuk menjadi Cindy ya. Aku sih percaya keluargamu pun pasti melarang hubungan kalian kan? Jadi saya mohon Bro, tolonglah jauhi si Cindy. Tapi sebelumnya sama aku ya. Soalnya kami berdua itu sudah saling mencintai dengan tulus. Dan hubungan kami pun sudah berjalan lama. Kalau untuk menjalin di sini sih, yang seperti abang bilang, kayaknya nggak bisa. Maaf ya bang. Ya udah aku pamit dulu. Ini sih. Makasih ya, udah ngingetin aku sholat. Iya, bapak lo sayang. Karena aku ini pacarmu. Udah seharusnya aku ingetin kamu untuk melakukan sesuatu yang baik dan yang berharga untukmu ya. Aku bersyukur kepada Allah punya pacar seperti kamu. Oh iya ya, aku tadi habis dari rumahmu loh. Dan abangmu bilang kamu gak ada di rumah dari pagi.
dan kamu gak ngerti tahu kamu mau pergi ke mana. Oh, aku tadi ke rumah kawanku, soalnya bosan aku di rumah terus. Nanti kalau kamu bertiga kumpul yang ada yang mereka pasti tahu mau kita. Males aku, makanya dari pagi sampai sekarang aku belum balik ke rumah. Boleh gitulah ya. Bagaimanapun mereka itu kakakmu sama abangmu loh, dan mereka itu keluargamu, dan kamu harus tetap menghormati mereka. Iya. Terus abangku bilang apa sama kamu? Ya pasti ada lah. Abangmu mohon-mohon nyuruh menjauhin aku dari kamu. Terus kamu bilang apa ya? Ya aku jawab dengan tegas lah. Ya aku bilang maaf bang, kalau abang nyuruh aku untuk ngejauhin si Cindy, ya aku gak bisa. Karena kami berdua sudah saling mencintai, lalu aku pulang aja lah. Ya itulah kan, aku sudah dengar sendiri. Ya begitulah mereka bilang kalau kamu lagi berdua rumah. Kita yang sabar ya. Mungkin ini ujian buat kita berdua. Ngomong-ngomong sayang, besok ibadah jam berapa? Biar aku tahu jam berapa besok aku datang untuk ngantar sayang ibadah. Besok aku ibadah pagi dan sembilan aja. Tapi saya jangan sampai telat datangnya ya. Iya sayang. Emang aku pernah telat? Enggak sih. Yaudah aku pulang dulu ya sayang. Nanti orang abang sama kakak nyari aku terus. Oh iya. Yaudah aku apa? Gak apa-apa aku naik ojek. Naik ojek aja. Enggak apa-apa. Nanti ada pelanggan yang mau pakus sih. Oh, ya udahlah. Hati-hati ya, sayang. Aku dan kamu beribadah ke gereja gitu. Kamu kaget gitu dengarnya. Apa ya?